Oke, kita sekarang berada di dalamnya GLE 450 dan sudah ada EcoBoost-nya dan pakai AC. Iya. Ya, seperti yang tadi perlu jelasin ya, kalau AC-nya enggak mempengaruhi mesinnya sama sekali. Oke, bisa gas. Oh, belum ya? Launch ya. Oke, udah. horsepower dan 467 newton meter of torque terpakai sempurna. Wedan ya, powernya benar-benar terpakai sempurna dan bahkan melebihi dari meterannya. Meterannya ini cuma 250 horsepower ya. Tapi powernya sampai 350 367 horsepower dipakai secara sepenuh seutuhnya. Torsinya 500 emang torsinya. Torsinya emang 500 dan terpakai sepenuh. Tapi nggak lebih ya dia tadi ya. Cuma 500 lebih dikit. Iya, tapi kalau on paper lebih dari dikit sih. Lebih dikit. Jadi kayak misalnya di Mercy klaim 500, tapi pas di dyno keluarnya 510. Oh. Gak apa-apa, kalau lebih kita senang. Iya, kalau senang kita. You pay more what you get. You pay more what you get. Asik. Oke, sip. Oke. Udah mulai enak nih, bannya nih. Kalau bannya mulai panas berarti ya? Iya, bannya udah mulai panas sih. Tapi harusnya sih enak, cuman aku feelingnya kok udah enak. Iya, better safe ya. Iya, better safe than sorry. Wah, luar biasa banget ya. Daripada kalian modif-modif sembarangan, Honda Jazz dibikin tek-tek dan kawan-kawannya, mending beli ini sekalian. Iya, udah bisa buat daily, buat track day, buat kerja bisa. Enak ini mobilnya. Cuman begitu, buat kalian yang belum mampu, semangat. Pas satu hari pasti kebeli. Satu hari pasti kebeli. Amin. 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 Amin.